Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di kesempatan hari ini, di malam hari ini saya mau ngetes settingan motor teman-teman, karena baru selesai setting-settingnya teman-teman buat si Ninja nih. Karena kemarin settingan yang kemarin itu memang kurang pas ya, setelah ganti apa namanya kabel, setelah pemasangan kabel booster ya, atau kabel setan atau kabel lontong atau kabel apa sih namanya pokoknya banyak banget namanya ya. Jadi ini insya Allah udah nemu settingannya teman-teman, sambil jalan sambil ngetes ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jalanannya ada space buat ngegas. Buset, kenceng-kenceng. Jadi kemarin itu settingan yang pertama yang NR di video sebelumnya itu memang settingannya atasnya itu kering banget setelah pakai kabel booster ya, dan setelah gonta-ganti jarum, pilot jet, main jet, akhirnya ketemu settingannya teman-teman. Jadi untuk yang sekarang itu settingannya dapatnya di main jetnya itu 140 teman-teman, dan enak banget. Ini baru ngidupin agak gerbet ya. Terus kemarin juga pas nyeting jarum juga keborosan banget, kalau enggak kekeringan banget. Sekarang udah pas. Udah enak banget, udah lepas banget atasnya sekarang. Tadi di video yang sebelum ini saya upload itu yang udah setting-setting, terus saya belayar-belayar dikit aja, dan sekarang baru dicobain reading. Enak banget ini, udah kalau udah nemu settingan memang enak ya. Jadi buat teman-teman yang udah apa namanya, yang udah ganti atau penambahan kabel booster, kabel ground ya, biasanya RPM atasnya jadi lebih kering, jadi harus disesuaikan settingannya teman-teman. Enak banget tarikannya, walaupun ini saya pakai businya yang B9 ECS ya, jadi termasuk busi dingin sih. Oke, hijau, jarang-jarang di sini hijau nih. Ini sedikit coba gas-gas ya. Tapi masih ramai banget, ini jam 9 lebih kayaknya. Ada racking depan. Kalau kemarin saya setting jarumnya doang ya diborosin, bawahnya malah boros, atasnya kering. Jadi sekarang dapat di main jet 140, jarumnya masih JJY ya. Jadi nggak pakai JJH lagi. Kemarin habis ngetes-ngetes doang. Untuk klipnya masih di nomor 2 dari atas. Gas-gas tipis aja ini karena rame banget. Responsif banget ya. Ternyata cuma kekurangannya ini settingan boros teman-teman, atasnya itu tadi di belayer aja di 12.000 kayak ngelimit gitu ya. Aduh, kemana nih, saya ambil kiri deh, tadinya mau ke daerah Paster tapi apa ya namanya, takut kejebak macet di area sebelah sananya. Ya udah, saya ambil lurusan Soekarno-Hatta aja, mudah-mudahan. Wih, tukang kerupuk ini. Gimana ini? Jadi apa ya teman-teman? Jadi buat teman-teman yang ganti apa namanya kabel booster atau kabel setan dan sebagainya, wajib untuk setting ulang teman-teman. Karena kalau nggak setting ulang, nanti pasti ada momen dimana RPM tengah atau atasnya itu kekeringan. Walaupun sebelumnya itu saya setting basah ya, malah jadi normal, tapi atasnya kekeringan. Nah sekarang udah ketemu settingannya, alhamdulillah ya. Settingannya ini anginnya saya kasih 1,5 ya, 1,5 ya, untuk klip jarum nomor 2 dari atas. Pilot jet tetap pakai 42, karena kalau pakai 45 pas saya cek itu businya hitam-hitam banget teman-teman. Jadi ya udah, sekarang udah fix, enak, nyaman di 140 dulu, dan power jetnya diaktifin nih, loss ya. Oke, jalan teman-teman.
ramai banget emang stopan ini. Kalau ini barisan paling depan ini bisa ngembat nih, tapi ya saya posisinya di sini. Agak susah nih jalannya. Enak, responsif banget teman-teman, asli. Ngeri. Jadi yang ngobok-ngoboknya itu hilang teman-teman. Jadi memang berfungsi juga nih si kabel setan. Tadinya mau saya lepas lagi kalau nggak nemu settingannya, karena agak susah juga ya identifikasinya. Udah rubah pilot jet, jarum ya, terus main jetnya, ya akhirnya ketemunya malah di 140 teman-teman. Tapi ini kan power jetnya di onin, jadi ya setara dengan 150-an ya kalau tanpa power jet ya. Aduh, pulangnya gimana nih, agak sedikit macet nih. Saya ambil jalur sini, nanti deh pikirkan nanti. Ya, stopannya banyak kalau lewat Soekarno-Hatta teman-teman, dan saya NR-nya juga sendiri. Biasanya baru pulang jam 11, jam 12, jadi lengang. Kalau sekarang ya kayak gini, gas-gas tipis aja sambil sharing-sharingnya teman-teman. Intinya kesimpulannya yaitu kalau pakai kabel booster ya, kabel lontong atau apapun itu namanya, sebutannya, itu wajib setting ulang ya teman-teman. Dan alhamdulillah kalau udah ketemu enak banget ya. Tapi saya nggak berani nih, kemarin sempat ngetes, cuma ini video yang kedua, yang pertama gagal karena mikrofonnya ya, aduh, tiba-tiba mati ya teman-teman. Nggak tahu nih yang ini, mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Dan ini, oh iya, harus mudik ya, ini kan udah H-min berapa ini, jadi arah ke timur padat ya. Sekarang lebih merata lagi RPM bawahnya, tengahnya sama atasnya. Enak banget jambakannya teman-teman, asli. Cuma bensinnya nih nggak kira-kira ini. Pastinya lebih boros, pasti ya. Karena ini juga di settingnya lumayan basah teman-teman. Tapi nggak terlampau basah, agak basah ya. Anginnya gede banget nih. Enak kok. Kalau kemarin sempat tekor bensin teman-teman di RPM atas. Ini sebetulnya jalanan lengang, cuma penerangannya kurang. Jadi saya nggak berani, apa ya namanya, gaspol terlalu kencang. Saya mau belok di sini aja deh. Boleh kayaknya, harusnya ya. Eh, janganlah. Depan aja deh. Takutnya yang dari arah sana kagok. Enak banget, swear nih, enak beneran. Lewat mana ya, lewat BKR aja apa ya saya. Buset, sendirian nih di stopan. Enak nih RPM tengah, open kipsnya merata. Kalau dulu kan ada jomplangnya gitu, kalau sekarang lebih smooth aja gitu. Dari RPM apa namanya, 6.000, 7.000 sampai atas ya. Tuh. Enak. Memang dua tak itu susah-susah gampang teman-teman, tapi kalau udah ketemu settingannya itu enak banget. Luar biasa. Nak bikin lagi. Tapi kita gas-gasan tuh ya teman-teman, nggak gaspol-gaspol. Balik arah aja dah. Ada mobil nih, 2 3
Aduh, tanggung nih. Ada berbatnya dikit ya. Saya ambil jalan sini deh, karena tadi macet ya, jadi saya mau ngambil jalan tikus dulu sebentar. Oke, nanti sambung lagi videonya, oke? Oke, lanjut teman-teman. Terlalu nikmat emang teman-teman ya jalannya barusan, jadi mencoba untuk digaspol dikit. Mau belok di situ tapi ramai banget, ya udah beloknya di sini aja. Ini gimana ceritanya jengat-jengat sendiri ini. Soalnya saya suka penasaran, kalau habis nyeting kayaknya harus langsung dites gitu biar ketemu settingannya, kan enak ya. Belok ah. Buset, lubang jalannya berlubang. Oke, stopan lagi. Jadi enak banget sekarang buat gaspol-gaspol, cocok nih settingan ya teman-teman, udah nggak kekeringan lagi insyaallah. Jadi ini settingannya yang paling, menurut saya sih settingan terbaik. Settingan terbaik setelah pasang kabel setan ini. Buset, itu merah tapi pada ngegas ya. Udah segitu doang teman-teman. Ngegasnya jangan terlalu pol-polan, ngeri. Ini kan cuma ngetes doang. Akselerasinya udah dapat, atasnya udah dapat ya. Nggak perlu top speed juga. Enak lah pokoknya teman-teman. Settingannya udah mantep banget nih. Tapi saya nggak tahu nih konsumsi bensinnya sekarang berapa, satu banding berapa gitu. Soalnya belum dites ya. Kita coba aja. Mudah-mudahan lancar aja. Ini lampu merah tapi kok pada ngelanggar, ini gimana nih. Untuk RPM udah dapat semuanya, ngisi dari bawah, tengah, atas. Cuma tadi pas kadang-kadang start kalau di gigi satu ya ada berbet-berbetnya karena settingan bawahnya lumayan agak-agak sedikit saya kasih boros. Tiba-tiba ada mobil keluar. Ini di gaspol-gaspol nggak, sama sekali nggak ada berbetnya. Udah clean, bersih, enak. Teman-teman, ini videonya jadi panjang banget nih tadi pengetesannya. Ya udah nggak apa-apa, nanti ada part 1 part 2 aja lah ya. Jadi untuk si kabel booster ini memang fakta ya yang saya rasain berpengaruh signifikan kalau settingannya pas ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah nyimak, yang udah nontonin, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.